قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like, share, komen, video-video abang-abang dan organ kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Hari ini abang nak cerita kisah public phone ataupun telefon awam. Jadi siapa-siapa seusia dengan abang ataupun yang lahir tahun 70-an, 80-an, mesti ada kisah atau ada orang panggil nostalgia lah. Nostalgia kan? Okey, ada nostalgia lah berkaitan dengan public phone ni lah. Sama ada kita guna public phone ni untuk emergency ke, nak call 999 ke, ataupun kita guna telefon ni untuk call saudara mara kita bertanyakan khabar ke, ataupun nostalgia kita guna public phone ni untuk call awet ataupun call pakwa-makwa lah. Okey, jadi zaman dulu tak banyak rumah yang di apa tu yang mampu untuk ada telefon dan apatah lagi handphone lah. Masa ni tak ada lagi handphone. Jadi kebanyakan masyarakat ni dia guna public phone lah untuk komunikasi dengan orang yang dia perlukan lah. Okey, jadi zaman dulu hampir setiap kampung ni, kerajaan ni dia letak public phone lah. Sama ada satu setiap kampung ke, dua biji public phone setiap kampung ke, tambah-tambah di bandar, di pekan ni confirm ada banyak lah. Jadi cerita ni nak mengisahkan seorang, orang panggil seorang remaja lelaki lah, nama dia Azri, tingkatan 3. Dia ni tiap-tiap malam dia guna telefon ni untuk orang panggil bergayut dengan awek dia lah, nak call gawe dia. Dan walaupun dia orang ni bercinta satu sekolah, tapi tiap-tiap malam ni dia akan pergi ke public phone lah untuk call awek dia Ayu ni. Ayu ni dia ada telefon kat rumah. Jadi dalam pukul 10.30, pukul 11 ni si Azri ni dia akan call awek dia lah. Jadi zaman dulu, walaupun dia orang ni satu sekolah, tapi dia orang ni tak keluar malam. Zaman dulu mana ada anak-anak gadis ni mak pop bagi keluar malam. Semua duduk rumah dah maghrib dah, tak boleh keluar dah kalau yang perempuan. Tak macam zaman sekarang lah, boleh lepak dekat mall, boleh pergi tengok wayang, boleh pergi karaoke, boleh pergi lepak kedai mamak apa semua. Jadi zaman dulu dengan zaman sekarang tak sama. Jadi hampir tiap-tiap malam ni si Azri ni dia pergi public phone dekat pekan di kampung dia ni lah untuk bercakap ataupun untuk bergayut dengan awak dia. Walaupun dah banyak kali dah mak dia pesan, ayah dia pesan, cukup-cukup lah, tak payahlah duk pergi yang panggil pergi ke public phone duduk habiskan duit bercakap dengan awak dia kan. Tapi sebab cinta punya pasal, dia pergi juga. Dan nak jadikan cerita, malam tersebut adalah hari Khamis, malam Jumaat. Dan dia rasa malam tu lain daripada yang lain, di mana masa tu dia pukul 11 lebih, dia naik motor daripada rumah dia ni pergi ke pekan untuk cari public phone lah. Dan dia kata rumah dia dengan pekan ni tak jauh, lebih kurang 10 minit naik motor. Jadi kalau 10 minit ni mungkinlah dalam 5-6 kilometer jugalah. Kalau kira gigih jugalah mamak ni, dia pergi ke pekan ni untuk call awek dia. Jadi malam tu dia rasa lain macam sikit, sebab dia kata laluan ni memang sunyi, kereta pun selisih dengan dia sikit. Dan bila sampai di pekan ni, dia kata memang sunyi sepi, sunyi sepi. Bila sampai ke pekan ni sunyi sepi, dan dia kata bunyi lolongan-lolongan anjing lah. Jadi macam biasa, dekat pekan dia ni dia ada 3 telefon, 3 public phone lah. Public phone ni 3-3 ni dekat-dekat. Jadi dia mulakan, dia bawa 60 sen, 20 sen ni dia dah masukkan. Mungkin dekat situ bila kita masuk duit 20 sen tu, dia call ni dia akan tulis berapa minit lah dia bercakap. Habis pun tak berapa ingat dah zaman-zaman dulu. Jadi dia bagi tahu dia bawa duit 60 sen masa tu, dan dia call awek dia lah. Jadi bila dah tekan-tekan nombor, tek-tek-tek-tek tekan nombor ni, tu bunyi, dan awek dia ni angkatlah call dia. Tapi
Bila angkat call ni macam biasa lah. Borak macam biasa. Tanya apa khabar apa semua. Itu rindu dan lama tak bercakap apa semua ni kan. Jadi dia bercakap ni mungkin dah sampai 10 minit dah. Memang keadaan dekat pekan ni memang sunyi sepi. Dan tiba-tiba dia dengar ada seorang bercakap dekat belakang dia lah. Dia dengar ada seorang tengah macam menegur dia daripada belakang. Jadi tengah-tengah syok dia tengah telefon ni, dia pusing ke belakang. Dia tengok seorang, orang panggil seorang kakak, kira lebih tua daripada dia lah, mungkin umur dalam 30-an macam tu, pakai baju putih, tudung putih dengan kain putih, duduk berdiri di belakang dia ni seolah-olah nak tunggu turn untuk bercakap dengan telefon. Jadi dia pun tengok kakak tu, dia bercakap lah kakak tu, dia cakap, kakak gunalah telefon sebelah ni. Dia kata telefon sebelah ni ada dua lagi kan kosong ni. Jadi akak tu cuma angguk, dan dia tengok belakang ni akak dia dah tak ada mungkin. Dan dia tengok belakang, dia tengok kakak ni dah tak ada dah. Jadi dia kata, oh dia pergi sebelah sana pula. Dia intai lah telefon sebelah sana, memang duduk dekat-dekat sebab dia ada tiga telefon. Dianya si Azri ni, dia duduk telefon yang ujung sekali sebelah kanan. Dia tengok sebelah kiri dia ni, dua telefon ni tak ada pula kakak tu. Jadi dia macam confused jugalah. Dan dia intai kiri kanan, depan belakang dia, dia tengok. Dia kata memang kakak tu tak ada. Dia kata tak apa, dia pun malah nak layan sangat. Dan dia sambung balik, dia bercakap balik dengan dia punya awik dia ni lah. Tengah-tengah dia bercakap ni, dia rasa macam ada orang perhatikan dia daripada belakang. Jadi cepat-cepat masa tu dia pusingkan kepala dia. Bila dia pusingkan kepala dia ni, dia tengok kakak ni ada lagi. Dia kata kakak ni mukanya sama macam muka manusia biasa, tak ada pelik pun. Dan kakak ni macam tengok kat dia dengan muka kosong, pandangan kosong. Jadi dia cakap dalam hati, ish, dia kata sibuk lah kakak ni. Dia kata mungkin telefon dua lagi rosak tu, dia kata nak guna macam ni. Lepas tu dia cakap ke kakak tu, dia cakap, ah, tunggu kejap kak. Dia kata saya ada masa sikit je lagi. Dia kata ada 10 sen lagi dalam telefon ni, dia kata. Jadi masa ni kakak ni cuma tunduk. Jadi dia dah berubah dah dia punya mood lah. Tadi mood dia gembira dah bercakap dengan awet dia, dia rasa macam tak selesa. Dan dia nak bagi tahu awek dia lah. Dia kata dia nak letak telefon. Tapi sebelum dia cakap gitu, duit yang ada 2% lagi yang dia pegang kat tangan dia ni tiba-tiba terjatuh ke bawah lah. Jadi bila duit ni jatuh ke bawah, dia pun tunduk lah nak ambil duit tu, sambil sebelah tangan dia lagi, sebelah tangan dia ni pegang telefon lah. Jadi pegang gagang telefon ni, jadi dia pun ambil lah duit ke bawah yang jatuh ni. Dia tengok sebelah belakang dia, dia nampak kakak ni cuma ada pakai kainnya separah lutut ya, dan kakinya tak ada. Masa ni dia cuba, dia nak terjatuh gagang telefon yang dia pegang ni, dia cuba tengok balik muka kakak ni. Bila dia tengok muka kakak ni, dia nak pastikan betul kan ni orang. Dia tengok muka kakak ni, memang muka dia buruk sangat, sambil kakak tu bunyi mengilai dengan kuat. Masa ni dia kata dia tak ingat apa-apa dah. Bila dia bangun, dia sedar ni, dia tengok dia duduk atas, orang panggil tengah duduk atas, orang panggil bus stand, apa, bus stop, ada tempat orang tunggu bus. Masa tu dah cerah dah, dah agak orang panggil mungkin dalam pukul 7, pukul 8 pagi. Dia kata rupanya dia dah pensan dekat situ. Orang yang nak pergi masjid untuk solat subuh masa tu jumpa dia tertidur bawah, mungkin pensan ke tertidur bawah dekat public phone ni. Dan orang tu angkat dia, letak dekat bus stand lah, atau panggil bus stop. Jadi itulah cerita yang diceritakan kepada Abel lah. Okey, jadi cerita kedua ni nak cerita kisah yang berlaku di Johor. Ni cerita ni diceritakan oleh member Abel, nama member Abel ni Izzah lah. Jadi dia cerita kisah jiran kat kampung dia dulu dekat Johor. Johornya di Keluang. Jadi zaman cerita ni, cerita zaman dulu juga. Jadi orang zaman dulu kalau nak buat kenduri kendara ni, dia cari buluh lah untuk orang panggil untuk buat kemah. Zaman dulu tak ada lagi nak sewa-sewa kemah apa semua. Sekarang ni senang kita tengok iklan sewa kemah ni berlambat-lambat lah.
dekat bandar, dekat pekan, kita boleh call saja untuk sewa khemah kan. Tapi zaman dulu dia orang gunakan buluh untuk pacak buat khemah lah. Okey, jadi nak ada kenduri lah. Jadi pak emak ni dia tugas dia cari buluh untuk buat khemah di rumah kenduri. Jadi hari tu dia pergi ambil buluhnya dah pukul 5 lebih. Jadi isteri dia dah nasihat dah kat dia, dia kata kawasan nak cari buluh tu keras, dia kata banyak dah cerita-cerita orang nampak itu nampak ini. Jadi dia bagi tahulah suami dia ni jangan pergi sampai maghrib, dia kata dekat-dekat maghrib pukul 6 lebih tu baliklah rumah, risau sebab pak emak ni dia pergi cari buluh ni seorang-seorang. Dia bawa golok dan bawa golok dengan tali lah untuk bawa buluh tu balik. Jadi pak emak ni dia tebang lah, tebang-tebang buluh, syok-syok tebang buluh tu. Masa tu dah pukul 6 lebih dah, tiba-tiba sebatang buluh ni hempak dia punya dahi. Buluh-buluh biasa je, kalau hempak dahi rasanya macam tak adalah berat sangat kot. Hempak dahi, bila hempak dahi tu dia terjatuh, dan start daripada hari tu dia jadi lain, dia jadi macam sakit, dia jadi macam orang panggil macam hilang kewarasan, macam orang panggil macam nyanyuk lah juga. Jadi bila dah kena hempak buluh ni, dia balik rumah dia cerita, dia mengadu kat isteri dia, kata buluh hempak dia apa semua, dan dia dah start demam dah. Start hari kedua, hari ketiga ni dia macam meracau lah. Kadang-kadang dia tunjuk kat kaki dia ni, dia kata ada benda dekat kaki dia ni, macam marah lah. Dia cakap pih 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 pih, so dia suruh benda tu lari daripada kaki dia. Jadi hari ketiga, hari keempat ni si isteri dia ni bawa dia ni pergi jumpa imam kat kampung lah. Imam kat kampung ni jenis yang boleh orang panggil boleh berubat sikit lah, ruyah-ruyah sikit, bagi air kat dia, bagi minum. Dan ustaz tu kata mungkin dia kena sampuk ke, ataupun mungkin dia kena orang panggil ialah macam-macam benda yang boleh berlaku kalau tempat-tempat macam tu, terutamanya kalau kawasan buluh dan waktu-waktu yang dekat-dekat senja macam tu lah. Jadi itulah cerita, dua cerita apa nak share pada hari ni lah.